Halo guys, ketemu lagi dengan RM Channel 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengeksplor ya perjalanan dari Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta. Oke, ikuti terus RM Channel 21. Oke guys, sekarang ini kita berada di Jalan Lingkar Nagrek. Dari keluar dari Garut masuk Bandung, ini jalannya cukup bagus, cukup indah juga. Karena ini satu jalur, jalur kiri ya. Untuk yang dari arah Bandung, Garut atau Tasik, kita menggunakan jalur yang sebelah kanannya. Sekarang kita sebentar lagi akan memasuki terowongan ya, yang dari beton ya. Di sini cukup indah dan banyak juga masyarakat memanfaatkan untuk berselfie ya. Keluar dari jalur Nagrek, kita sebentar lagi akan memasuki flyover masuk ke jalan tol Cileunyi Bandung Jakarta.
Oke, guys, setelah melewati Kabupaten Karawang, untuk menghindari kemacetan kita menggunakan jalur tol MBZ. Di sebelah kiri, tol layang ini merupakan salah satu tol terpanjang di Indonesia yang dibangun oleh Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Zayed. Tol ini kepanjangnya kurang lebih 38 km dan hanya digunakan untuk kendaraan kecil atau roda 4.
Alhamdulillah perjalanan kita sudah mencapai Jakarta, memasuki Jakarta kurang lebih 4,5 jam ya dari Tasik. Dan dalam perjalanan juga tidak ada kemacetan karena kita menggunakan jalur tol MBZ. Oke guys, terima kasih atas atensi Anda dan jangan lupa like, subscribe, and comment.